Tahun lalu negara digemparkan dengan kes perbicaraan penganiayaan dan pengabaian remaja sindrom Down, Bella. Namun bukan hanya Bella dan pengasas rumah bonda Siti Bainun menjadi tumpuan, tetapi juga salah seorang peguam Siti Bainun. Peguam Hafizah Hassan mendapat perhatian dan kecaman netizen ekoran video tulau beliau memberikan pandangannya berhubung perbicaraan yang sedang berjalan. Ekoran tindakannya ramai mengatakannya sebagai peguam yang tidak beretika kerana membuat ulasan peribadi mengenai kes yang diwakili. Ikuti kupasan peguam Hanif Katri. Ya, pertama sekali ada suatu perkara yang boleh dipersoalkan berlaku dalam dalam perbicaraan kes anak syurga Bella ni, Siti Bainun, di mana disebabkan komen-komen yang dibuat oleh netizen berkaitan dengan pahaman mereka, respons mereka terhadap Siti Bainun, menyebabkan ada antara kalangan peguam Siti Bainun telah membuat beberapa komen-komen di media sosial. Perkara ini perlu disentuh dan perlu difahami. Kami sebagai peguam bertugas untuk membela mana-mana pihak di medan mahkamah, bukan di medan sosial. Dan peguam seharusnya mengelakkan diri daripada beremosi dalam mengendalikan kerja. Sebab rakyat di luar, untuk berlaku adil kepada rakyat, mereka tidak tahu selok belok perundangan dan kehakiman. Mereka tidak tahu tata cara bagaimana perbicaraan dijalankan. Dan mereka cuma tahu apa yang berlaku daripada laporan-laporan media, sama ada media cetak ataupun media elektronik. Jadi dengan kesempitan pengetahuan ini, semestinyalah komen-komen pihak netizen akan berbaur sengat, akan berbaur emosi. Tapi peguam tugasnya di medan mahkamah. Dia tidak boleh membela anak guamnya di mahkamah media sosial. Itu bukan tempat dia. Tempatnya adalah di medan mahkamah. Di apa yang berlaku dalam kes ini, terdapat seorang peguam yang telah pun memuat naik, upload apa yang beliau katakan sebagai sebahagian kandungan soal balas yang kononnya menunjukkan komen-komen netizen tersebut tidak betul. Bagi saya itu tidak molek, tidak manis dan tidak wajar dilakukan, berlawanan dengan etika guaman. Sebab yang pertamanya, awak tidak semestinya memetik keseluruhan prosiding di mahkamah. Awak cuma memetik yang memihak kepada awak. Dalam keadaan itu, bukankah awak juga telah menyumbang kepada kekeliruan orang ramai? Yang keduanya, sebagai peguam, seperti yang dikatakan, awak berhujah di mahkamah, bukan berhujah di media sosial. Dan sebaiknya perkara ini tidak wajar berulang. Sama ada ianya menjurus kepada menghina mahkamah atau tidak, adalah untuk pihak pendakwa raya dalam kes itu maupun peguam pemerhati Bella yang kita difahamkan telah dilantik melalui lantikan ke bawah duli Tengku Mahkota Johor. Maka untuk mereka menentukan, kalau ada permohonan dibuat kepada mahkamah, yang Arif Hakim akan menilai perkara tersebut. Tetapi bebas daripada isu penghinaan mahkamah, yang lebih penting bagi saya, ianya boleh dipersoalkan sebagai tidak beretika dan boleh melanjutkan kepada aduan dibuat kepada lembaga disiplin peguam. Itu pun tertakluk kepada pihak-pihak yang terlibat.